Welcome back. Kita sekarang berada di segmen Tanyalah kalau berani. Cabaran yang ditempuhi oleh Jay-Z sehingga menyebabkan Jay-Z rasa lagi bab. Biasalah kita buat apa pun macam-macam cabaran, macam-macam halangan, macam-macam dugaan. Kita kena kehadapan dan kita kena tempuhi macam mana pun. Give up tu memang standard, memang akan ada rasa give up. Tapi benda-benda macam tu yang akan naikkan kita punya semangat semula. So walaupun gagal sekali, jangan rasa benda tu akan gagal berkali-kali. Jatuh sekali, bangkit berkali-kali. Bila start bertudung dan apa sebab membuatkan terus bertudung? Lelaki misteri. Ah? You know who you are and I know who you are. Tak bertudung yang apa orang cakap yang betul-betul PKP yang pertama. Mula-mula tu kita mencuba dan alhamdulillah ada sokongan daripada kawan and dia bagi sokongan yang sangat-sangat padu daripada awak. Awak tahu siapa awak. Okay, ni karakter yang dia tanya, Mariana atau Karina? Dua-dua karakter yang paling best. And banyak lagi lah karakter best. Tapi ini antara top-top karakter yang Jay-Z bawa yang korang boleh tanya macam ni. Okay, dua-dua. Mariana dan Karina, Jay-Z pilih dua-dua. Makanan kegemaran akak apa? Saya suka lontong. Tapi ada orang cakap lontong salah. Okay, dia adalah lodeh dan nasi impit. Itu favourite Jay-Z. Dua tambah dua bersamaan dengan empat. Berapa? Siapa tanya siapa ni? Tak nak tanya, nak minta kata-kata semangat untuk student. Okay. Apapun yang awak buat dalam hidup awak, macam saya cakap tadi, jatuh sekali, bangkit berkali-kali. Ada masa kita ride sama. Ini bukan soalan. InsyaAllah, saya tunggu nak ride dengan awak. Macam mana boleh minat dengan motor? Okay. Saya daripada kecil, saya minat sangat tengok orang naik motor. Motor-motor besar. Sebab dan masa kecil dulu saya suka tengok Mariana and diorang naik motor-motor besar. Tapi masa tu tak pernah terfikir yang kita akan ada sendiri motor tu. Tapi bila kita tengok, kita minat-minat sampai besar, alhamdulillah dia jadi kenyataan. So try lah siapa yang nak ada rasa macam nak ada pakai apa benda. Try minat benda tu and usaha, insyaAllah akan dapat. Kenapa berhenti berlakon dan masuk bidang streaming? Mungkin rezeki saya tak ada kat dalam dunia lakonan kot. So mungkin sekarang ni rezeki saya apa dah ada dekat dalam bidang streaming ni and saya akan teruskan. InsyaAllah. Okay, macam mana boleh bawa karakter yang ganas, pelat, gagap? Okay, macam yang pelat, gagap tu, itu saya rasa macam saya nak cuba benda baru. Kita nak try, kita nak rasa apa yang macam yang kat keliling kita. Okay, nak gagap ni bukan satu benda yang senang. And once Jay-Z bawa karakter gagap tu, and kita rasa bila orang macam bila kita cakap dengan orang, orang akan cakap balik macam ni, dia ajuk kita semula, benda tu kita rasa macam sakitnya. Jay-Z mendalami perasaan, rasa kita tahu apa yang orang kat luar sana kalau dia gagap apa perasaan dia. So guys, stop janganlah korang try untuk bully orang-orang gagap ke orang yang ada kelemahan dalam diri dia. Sebab kita bukannya bagus sangat, kita bukannya sentiasa nampak power ke nampak gempak, tak. So bila saya bawa karakter macam tu, pelbagai yang saya dah bawa, semua saya rasa apa yang dia rasa. Walaupun benda tu hanya lakonan, tapi saya rasa benda tu tak patut kalau korang untuk nak ajuk-ajukkan dia ke nak ejek dia ke dia. No, tak boleh. Okay, kita kena support dia. Dalam banyak-banyak karakter yang Jay-Z bawa dalam GTA, mana yang paling Jay-Z suka? Semua saya suka. Dalam GTA saya ada Mariana, Kak Pa, Hish, Jen. Jen ni karakter lama yang saya bawa sampailah dia mati, yang saya karakter tu saya matikan dan dikebumikan. Karakter tu dikebumikan and membuatkan yang membuatkan saya ada terkesan dengan karakter tu. Lepas tu ada Puan Sri. And kalau korang nak tengok karakter-karakter yang diorang duk tanya ni, korang pergi tengok saya punya live stream. Nama saya Jaja Zubir. Korang boleh search dekat Facebook Jaja Zubir and korang boleh tengok dekat sana apa yang saya buat setiap malam. Saya live pukul 10 sampai pagi ataupun sampai pukul 5, pukul 4. So kalau korang rasa macam malam-malam korang dah tak ada benda nak buat, rasa macam drama tu dah tak ada benda korang nak tengok dah, tengok saya punya drama. Kebanyakan kat sini banyak soalan-soalan kahwin. So kalau saya jawab pun
Semua saya jawab soalan yang sama kot. Sebab saya nak sangat korang tanya pasal benda-benda yang apa cakap yang korang tak pernah tahu. Kalau korang tanya bila kahwin-bila kahwin, jawapan saya benda sama. Korang doakan jelah saya. Kita dah sampai ke penghujungnya. And thank you. Thank you guys. Thank you for watching. And thank you yang support. And jangan lupa tengok saya punya stream. Pergi search kat Facebook Jajah Zubir tu. Cari nama saya and support kat sana. Alright guys. So see you. Bye-bye.